besok ketemu Erna ya, mau pakai baju apa ya? Nggak, aku lihat-lihat dulu deh. Cocok deh, cocok. Ini kan kemarin udah dipakai, gimana sih? Dari IG pakai lagi, masa ini nggak ini nggak terus aku pakai baju apa dong? Masa ini mulu? Aku pakai baju apa nih? Gimana ya? Bingung mau pakai baju apa? Iya ya, karena aku pernah punya kenalan yang jual baju. Chatting ah, masih aktif nggak ya nomornya? Ih, ternyata masih aktif. Coba aku chatting. Ternyata masih aktif dia. Udah lama nggak chat. Alhamdulillah nemu juga baju buat besok. Bener nggak ya alamatnya? Dari Jakarta, ini benar dari Alaidrus Indonesia. Oh benar sekali, udah ada janji belum? Udah, aku Zika dari Jakarta, udah janjian semalam. Oh yang semalam itu ya kan Zika, yaudah yuk silahkan masuk. Nah Kak, jadi ini detail produknya yang Kakak pesen semalam itu. Nah, bahannya tuh kayak gini, modelnya kayak gini. Oh, ternyata bahannya bagus banget ya, Kak? Jadi ini tuh ada dua warna. Yang warna satu lagi tuh agak terangan. Nah, Kakak boleh nih lihat-lihat dulu. Masih banyak juga, Kak, produk-produk yang lain. Kakak boleh lihat-lihat dulu aja ya. Sembari aku mengambil minyak ini. Oke, Kak. Kayak kenal ya? Zika ya? Erna ya? Kamu kok ada di sini? Udah udah lama ya kita nggak ketemu. Ya terakhir ketemu kapan ya kita ya? Kayaknya sih kalau nggak salah kita terakhir ketemu pas lulus SMA deh. Semalam kita janjian. Iya sih. Ya Allah, masya Allah tabarakallah nih, Allah mempertemukan kita hari ini. Iya, alhamdulillah ya Allah, nggak sengaja kita. Sekarang kita mau kemana nih? Gimana kalau ke rumah aku aja? Ke rumah aku aja deh, rumah aku deket dong dari sini. Deket dari sini? Iya, cuma jalan kaki aja. Tapi mobil aku gimana ya? Nggak apa-apa, di parkiran aja. Kamu bayar dulu aja, aku udah beli nih. Oh oke, jadi kamu bayar dulu aja deh. Oh, aku bayar dulu ya. Capek banget ya. Mau minum? Bentar ya. Minum dulu nih. Oh iya, makasih. Iya. Kamu kesibukannya apa sekarang? Aku ya, kalau sekarang sih aku cuma di rumah doang sih, ngerjain skripsi gitu. Makanya kan sekarang kuliah juga ditutupkan gara-gara pandemi kayak gini. Sama sih, aku juga bingung di rumah mau ngapain gitu kan. Bosen kan di rumah. Ngomong-ngomong, baju kamu bagus banget sih ini. Himarnya juga, warnanya ungu lagi. Bagus kan? Kamu belajar di mana? Aku belajar di Zier Hijab nih. Kamu sering belajar di situ? Sering dong. Tapi apa? Bagus-bagus di situ. Aku juga semalam kan searching tuh ada juga. Ternyata aku nemu di Zier Hijab. Terus tadi pagi aku kering gini. Mana ya orang pakai? Ketemu ternyata baju ini bagus-bagus banget ya. Bajunya bagus. Terus kualitas bajunya juga 100% premium kan? Bener banget. Terus juga, aku juga ini pernah order di situ, cuman belum ke tempatnya langsung gitu. Jadi baru hari ini ya? Baru ke tempatnya langsung. Terus kita baru ketemu. Kalau aku sih tiap hari sih ke situ, soalnya kan deket gitu kan. Terus kebetulan kita nggak sengaja ya, tempat kita kan janjian besok kan? Tapi cuma hari ini kan. Aduh, banget nih. Ternyata kita ketemunya hari ini. Tapi besok tetap itu kan, tetap main kita. Udah beli baju juga ya kan, masalah nggak dipakai sih kan saya gitu. Jadi kita kalau kita kembaran ya di Zier Hijab ya kan banyak tuh, banyak bagus-bagus banget like ya. Aku juga pengen udah kembaran loh, kita kan belum pernah kembaran ya kan, udah lama nggak ketemu ya. Jadi boleh dengar kembaran. Maksudnya kapan ya ini ya? Yuk kamu juga minum dong. Sendiri ya? Soalnya di sini kan aku sendirian nih. Di sini aku sendirian soalnya ibu aku itu lagi keluar. Nah, terus bapak aku tuh lagi keluar kota. Jadi kamu sendirian di rumah ini? Iya, kamu nginep aja nih di sini. Aduh, kayaknya kalau malam ini belum bisa deh. Kemungkinan besok. Soalnya sekarang nanti malam itu ada acara keluarga. Jadi kayaknya malam ini belum bisa sih. Jadi kapan-kapan kamu kesini lah. Soalnya aku sendirian di sini. Pastinya dong kan. Kita kan udah lama tuh nggak ketemu ya kan. Pasti ya banyak cerita-cerita lah. Pastinya tuh selama beberapa tahun ini. Jadi ya kalau kamu pasti nak sini. Oke. Aku tuh baru. Halo Bu. Oh iya. Oh udah mulai ya? Oh iya Bu. Oke. Ibu aku nelfon, katanya ini udah mau mulai acaranya. Jadi aku mau langsung pulang. Iya, aku mau langsung pulang. Jadi kapan-kapan aku itu deh nginep di sini nemenin kamu. Janji ya? Janji dong. Oke, nanti kabarin aja kalau mau nginep di sini. Jadi besok kita janjikan? Jadi dong, kabarin aja. Oke, yaudah. Udah aku pamit dulu ya. Jangan lupa besok loh. Kabarin jangan lupa.